Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gedung Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri Banda Aceh, kembali lagi bersama saya Sri Tila Wahyuni dalam program Suara Mahasiswa yang akan membahas topik kali ini mengenai Selamat Datang Mahasiswa UIN Araniri Banda Aceh. Nah, keberhasilan yang telah dilalui atau dicapai dengan berbagai rangkaian proses seleksi yang telah dilalui mulai dari SNPTN, SBMPTN, SPAN PTKIN, UMPTKIN, dan PMB lokal tentunya tidak mudah untuk bisa menjadi seorang mahasiswa. Untuk membahas topik kita ini lebih lanjut, telah hadir dua narasumber di studio kita, yaitu Ketua Dema Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh, yaitu Irwandi, dan juga Ketua Dema Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh, yaitu Mahmudin. Selamat datang di studio TV Araniri. Baik, untuk membahas topik kita lebih lanjut ini, pada saat memasuki kampus tentunya mahasiswa menjadi bagian dari civitas akademika bersama para dosen serta bersama mahasiswa yang akan berinteraksi, saling asuh dan asih untuk menemukan jati diri dan mengembangkan segala potensi. Nah, kita akan bertanya untuk Ketua Dema terlebih dahulu, bagaimana sih yang disebut mahasiswa yang sebenarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan nama mahasiswa, tentunya suatu nama yang memang sangat luar biasa. Yang dulunya mungkin kawan-kawan siswa, hari ini mengemban atas kemahasiswaan dari mereka itu sendiri. Mahasiswa itu bukan hanya berbicara tentang realita-realita lapangan, tapi juga mahasiswa itu berbicara tentang data, fakta, dan lain sebagainya. Hari ini kita lihat juga mahasiswa sudah banyak sekali perbedaannya dari zaman ke zaman, dari masa ke masa. Hari ini tuntutannya mahasiswa harus lebih proaktif menyikapi baik itu isu luar, isu dalam, internal UIN sendiri, dan lain sebagainya. Bukan hanya terkait tentang sosial dan lain sebagainya, mahasiswa juga dituntut untuk lebih aktif mengembangkan keilmuannya di bidang prodinya masing-masing. Hari ini kalau kita lihat berbicara tentang UIN Araniri, mahasiswanya lebih ke sosial. Hari ini juga mari kita kembangkan sama-sama keilmuan mahasiswa dari UIN Araniri. Misalnya contohnya saya mengambil jurusan di Hukum Ekonomi Syariah UIN Araniri Banda Aceh. Saya bertanggung jawab atas keilmuan saya ke hukum perdata. Di persoalan perdata itu saya bertanggung jawab atas diri saya. Bukan hanya terkait keadaan sosial saja. Berarti terhadap keilmuan saya sendiri saya bertanggung jawab sepenuhnya. Mungkin itu sedikit pemaparan tentang makna mahasiswa dari diri saya. Jika dari Irwandi, bagaimana yang dikatakan mahasiswa yang sebenarnya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Moderator atas pertanyaannya. Nah, jika ditanyakan bagaimana mahasiswa yang sebenarnya, hari ini kita lihat mahasiswa yang sebenarnya itu adalah mahasiswa yang sudah merdeka akan pemikiran dan pola pikirnya. Hari ini mereka sudah naik peringkat dari siswa dan menjadi mahanya daripada siswa. Mereka sudah berproses, mereka sudah melanjuti jenjang pendidikannya ke universitas, di mana universitas tersebut adalah laboratoriumnya pendidikan, di mana mereka harus di sini mengemban beberapa macam tanggung jawab. Yang pertama, mereka harus menyelesaikan beberapa hal yang dulu di sekolah mereka dicari, tetapi di perkuliahan sekarang mereka harus mencari. Nah, pola pikir mereka akan diasah dengan berbagai macam adu gagasan-gagasan, sehingga terbentuknya pola pemikiran, hingga terjadinya mahasiswa yang sebenarnya, mahasiswa yang merdeka akan berpikir, dan terbentuknya pola pemikiran dari awal hingga nanti selesainya perkuliahan tersebut. Mungkin itu saja, Bu Moderator. Terima kasih. Nah, mengenai ini, apa sih sebenarnya tugas dari mahasiswa di zaman sekarang ini? Jika berbicara tugas mahasiswa sekarang, kita ambil peran, yang pertama peran mahasiswa harus menjunjung tinggi tridharma perguruan tinggi, di mana ada tiga fungsi di sana, penelitian, pengabdian, serta pendidikan. Itu tugas mahasiswa yang sebenarnya. Nah, namun di balik itu juga beriringan dengan perkuliahan, mereka
juga harus berdampingan dengan perihal-perihal kebaikan, di mana struktur pemikiran mereka juga terbentuk dengan adanya pendamping-pendamping kegiatan yang harus mereka implementasikan dari bangku perkuliahan yang mereka dapatkan teori hingga pengimplementasiannya di luar bangku perkuliahan. Nah, hari ini juga kita lihat kalau tugas mahasiswa yang pertama adalah untuk seperti Pak Presiden kita bilang tadi, harus proaktif akan apa saja hal-hal yang berada dan harus beradaptasi dengan perkembangan zaman hingga akhirnya mereka dapat beradaptasi dengan keadaan dan situasi serta perkembangan teknologi untuk mereka lanjutkan perkembangan perkuliahan ke depan sehingga mahasiswa itu bisa langsung menerima apa yang didapatkan di bangku perkuliahan dengan tidaknya gagal teknologi seperti itu, Bu Moderator. Nah, kalau dari Mahmudin sendiri bagaimana? Terkait tugas dengan mahasiswa tadi ya. Oke, pertama sekali tugas dari mahasiswa tentunya kita di sini datang dari jauh dari kampung halaman datang ke Banda Aceh menuntut ilmu, tentunya tugas kita yang utama sekali menuntut ilmu pendidikan seperti yang dikatakan Ketua Sema tadi. Tentunya selain daripada pendidikan ada suatu hal yang krusial di sini yang menjadi tugas dari seorang mahasiswa, khususnya mahasiswa Win Araniri yang notabene hari ini kampus Win Araniri terkenal dengan kampus pergerakan. Hari ini bagaimana kita mengaspirasikan suara-suara yang ada di ujung selatan, yang ada di ujung timur, yang ada di ujung barat dan lain sebagainya. Hari ini suara daripada masyarakat, emak-emak, nyak-nyak dan lain sebagainya, bapak-bapak, adik-adik dan rekan-rekan lain yang ada di kampung, mereka menggantungkan harapannya bukan hanya berbicara tentang pendidikan, hari ini juga berbicara tentang aspirasi, apa yang memang tidak tersampaikan daripada suara-suara mereka. Hari ini mahasiswa merupakan pengeras suara daripada rakyat yang ada di ujung, terlepas dari hal utama yaitu pendidikan dari kita sendiri. Mungkin gitu, Bu. Berarti tugasnya sekaligus dengan tanggung jawabnya juga sebagai mahasiswa. Sekaligus tanggung jawab sosial yang saya jelaskan tadi. Berarti hari ini kita bukan hanya bertanggung jawab pada diri kita sendiri, tapi kita juga bertanggung jawab terhadap masyarakat Aceh khususnya. Oh, Bang Wandi, dari Bang Wandi mengenai tanggung jawab mahasiswa yang sekarang ini. Ya, yang pertama saya sepakat dengan Pak Presiden kita bahwasanya hari ini moralitas seorang mahasiswa itu tidak untuk diri sendiri saja, tetapi ada beberapa hal yang harus diaspirasikan juga di fungsi tridharma perguruan tinggi di pengabdian. Kita harus juga berpartisipasi dalam kemasyarakatan. Hari ini kita mengemban tanggung jawab untuk diri sendiri dan juga sebagai agen pelopor kebaikan, juga pengeras aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Saya sepakat seperti Pak Presiden kita bilang. Nah, ini saya mau menanyakan kepada Ketua Dema Win Araniri nih mengenai penyambutan mahasiswa baru. Nah, katanya akan diadakan di minggu depan yaitu tanggal 25, 26 dan 27. Nah, ada enggak sih menyusung tema khusus untuk tahun ini? Baik, terkait dengan PBAK pada tahun ini tema PBAK yaitu merekonstruksi generasi intelektual demi mewujudkan nilai-nilai kebudayaan yang berlandaskan keislaman. Kenapa kita mengusung tema itu? Mungkin hari ini berbicara keislaman bukan hanya berbicara Islamnya saja. Hari ini juga kita berbicara budaya, berbicara kebiasaan-kebiasaan kita sebagai mahasiswa Win Araniri. Nah, mungkin gitu, Bu Moderator. Nah, dari Bang Wandi mungkin ada penyampaian lebih lanjut mengenai PBAK yang akan diadakan nantinya. Ya, terkait dengan PBAK mungkin itu lebih ke ranahnya eksekutif, berarti di bawah tanggung jawabnya Presiden Mahasiswa. Nah, jadi hari ini kami dari Senat Mahasiswa sendiri juga berharap agar unsur dan kandungan syariat Islam seperti yang disebutkan oleh Pak Presiden Mahasiswa dalam tema yang digaungkan pada tahun ini itu harus disinkronisasi dengan Universitas Islam, itu identitas kita, agar nilai dan norma keislaman itu tidak dibuang ataupun digantikan dengan hal yang lain. Tetapi hari ini mereka mengambil tema yang sangat bagus dengan pendekatan nilai-nilai dan moral serta norma keislaman
Itu saya sangat sepakat karena hari ini kita berbicara Universitas Islam, kita harus berbicara nilai dan unsur keislaman yang harus ditekankan. Selain dari pengenalan akademik, pengenalan budaya dan sebagainya, tetapi pengenalan keislaman serta syariat Islam yang berada di sini itu melambangkan identitasnya UIN Araneri Banda Aceh. Saya sepakat dengan tema yang diusungkan pada tahun ini dan harapan saya mungkin lebih bisa dimasukkan ke mahasiswa dengan nanti penyampaian-penyampaian dari mentor serta pemateri-pemateri yang bakal diundang, sehingga nantinya apa yang digaungkan tema bisa tersampaikan kepada mahasiswanya sendiri. Mungkin gitu Bu Moderator. Baik, terima kasih untuk Irwandi dan juga Mahmudin. Nah, untuk closing statement-nya ada nggak sih harapan, kemudian pesan dan motivasi untuk mahasiswa baru dan juga PBAK pada tahun ini? Untuk pertama mungkin boleh dari Mahmudin terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bu Moderator. Pesan untuk adik-adik mahasiswa baru, berpegang teguhlah kepada tridharma perguruan tinggi, karena hari ini ketika kita telah menjadi mahasiswa, kita dituntut untuk lebih disiplin waktu, untuk lebih komitmen, untuk lebih konsisten. Karena apa? Kunci dari keberhasilan adalah disiplin waktu, komitmen dan lain sebagainya. Dan juga untuk adik-adik mahasiswa baru, saya harapkan ketika kalian kuliah, kalian harus mampu memberikan perubahan terhadap daerah kalian masing-masing. Karena masih banyak orang lain yang ingin kuliah tapi belum tercapai. Kalian bagian dari 30% daripada pemuda yang bisa mengenyang pendidikan di perguruan tinggi. Terima kasih. Nah, untuk Bang Wandi. Terima kasih moderator. Nah, saya sampaikan kepada kawan-kawan mahasiswa baru, kalian sudah menjadi mahasiswa, kalian bukan lagi siswa. Hari ini pandai-pandai kalian membawa diri ketika kalian berada di bangku perkuliahan. Atur waktu sebaik mungkin, buat master plan hingga nanti apa yang kalian cita-citakan, apa yang kalian inginkan, insya Allah akan terwujudkan. Pesan dan harapan ketika PBAK nanti, kawan-kawan mahasiswa baru, taat serta patuhilah apa yang dibilang ataupun apa yang dibicarakan oleh abang-abang mentor, abang-abang panitia nanti, dan kalian ikuti seluruh arahan yang disampaikan oleh kawan-kawan kepanitiaan. Adab, etika itu kalian kedepankan, jangan mencerminkan hal yang tidak baik ketika kalian sudah berada di dalam Universitas Islam Negeri Araneri Banda Aceh. Terakhir, harapan saya kepada mahasiswa baru, teruslah berproses di bangku perkuliahan serta jadikanlah kampus ini sebagai rumah terbaru kalian. Setelah kalian merantau dari kampung kalian, jadikanlah ini rumah kalian, tempat kalian menuntut ilmu, tempat kalian mendistribusikan, tempat kalian untuk memenuhi semua hal yang berkaitan dengan tridharma perguruan tinggi. Mungkin itu saja Bu Moderator, terima kasih. Baik, itulah tadi perbincangan kita bersama Ketua Dema dan Sema Universitas Islam Negeri Araneri Banda Aceh. Dan saya Sri Tilawahyuni dan kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dan sampai jumpa di season Suara Mahasiswa selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.